Mas Perkin. Ya. Nah, untuk pertandingan Persija lawan PSS Sleman sama Persib. Nah, prediksinya kira-kira seperti apa? Kalau sama PSS Sleman, saya yakin 2-0. 2-0 ya. Dulu Persija sempat main juga kan karena ditunda, mungkin Thomas Tuchel sudah meracik juga. Nah, kan ini lanjutannya ya untuk main babak kedua doang kan? Iya, betul. Oke. Kalau untuk Persib, semoga menang lah 3 poin. 3 poin. 1-0. Kira-kira prediksinya 1-0. 1-0 ya. Iya. Yang cetak gol kira-kira siapa di dua pertandingan ini? Kalau Kremancik belum main ya, kayaknya Hano Gedres sama Hano ya, sama Rico ya. Iya. Oke. Nah, untuk tahun ini atau putaran kedua Liga 1 ini kan Persija mendatangkan dua bek ya. Yang satu itu si Dandi, satunya lagi Birol. Nah, sebagai fans harapannya apa? Ya, harapannya semoga Persija makin juara lah, walaupun target di tahun ini bukan juara, tapi selalu juara. Tapi ini ya, optimis ya dengan optimis. Ada penambahan dua anggota baru untuk lini pertahanan, Persija makin bagus. Makin bagus, makin kuat lah, makin bisa dijebol tentunya. Oke. Nah, untuk pertandingan lawan Persib nanti ada ini rencana untuk nonton bareng atau gimana? Ya, tentunya ada, saya insya Allah pulang ke Indramayu juga mau. Oh, Indramayu ya? Oh, sama teman-teman di Indramayu ya? Betul. Teman-teman di base camp ini ya, base camp Persija Jackmania ya, Korwil Indramayu. Oh, berarti nanti pulang ke sana, nobar di sana ya? Iya, betul. Tapi biasanya begitu setiap tahun? Ya, sekarang lagi mau ada pulang juga sih. Oh, pas ada lagi rencana pulang ke sana ya? Dengan harapan Persija bisa menang ya. Siap. Oke. Oke, Bang Farkin, makasih ya. Wake up, come on, let's go guys, take this stuff.